Hai, kembali lagi bersama saya Agi Gladi. Kali ini kita akan coba membahas yaitu sebuah unit ya, GBB dari KJ Walk, yaitu M9. Ini full metal guys ya. Kalian bisa cek ya, langsung kita buka aja. Ini seperti ini, ada buku manual. Kalian bisa baca nanti sendiri ya. Ada buku sama berbagai macam KJ Walk nih, dari rifle sampai pistol. Dan ini unitnya didapat BB loader ya, dapat magazine satu metal. Ini udah kita reload tadi untuk review sekarang nih, sudah diisi juga gasnya di sini, pakai green gas ya. Oke, dan ini buat loadernya, jadi dipasang seperti ini. Kalian pasang seperti ini nih, masukin. Nah, lalu dimasukin seperti ini. Saya ngebawa tripod ya, ini dadakan aja. Sana sudah laku ya barangnya. Intinya tinggal dimasukin BB-nya, kalian dorong. Ini unitnya kita bongkar dulu ya. Ya lumayan berat ya, karena udah metal semua. Oke. Oke, seperti ini bahannya. Oke, kita akan coba mereload ya, langsung sudah masukkan BB-nya tadi. Kita akan coba nembak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu buat pengetes aja karena sudah sold out ya. Kokang sekali. Jadi kokang. Coba menembak. Oke. Okay. Kita coba menembak ya. 1 2 3. Oke, okay, mantap. Nah, itu di atas noh. Bolong ya ini. Nih. Bolong tembus. Tuh, tembus. Habis ya. Kalau ini dia akan slide lock untuk apabila dia sudah habis BB-nya. Seperti itu, kalian tinggal balikan aja seperti ini. Lihat BB-nya nggak ada ya kan? Oke, okay. Tinggal keluarkan magazinnya. Lalu kita tembakan. Dah, terima kasih. Untuk di order kalian bisa cek langsung di websitenya, ada di alimario.com atau nanti kita akan selipkan link Tokopedia-nya. Ya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dah.